Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, maukah aku beritakan kepada engkau, bi amrin haqqin, dengan perkara yang hak. Man takallama bihi fi awwali madja'ihi, siapa saja yang berbicara dengannya pada awal pada awal tidurnya, pada awal tempat berbaringnya, min maradihi, dari sakitnya, najjahullahu minan nari, maka Allah selamatkan dia dari api neraka. Qultu, aku bertanya, bala, aku berkata, bala mau ya Rasulullah. Qala, la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa subhanallahi rabbil ibadi wal biladi walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Allahu akbar, kibriya'u rabbana wa jalaluhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Allahumma in kunta amartani liqabli ruhi fi maradi hadha faja'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa'izni kama a'azta ulaika alladhina sabaqat lahum minkal husna in Udah habis itu tuh. Tuh kalau kita baca itu in mutta, jika engkau mati, fi maradika, pada sakit engkau, zalika, sakit engkau itu, fa ila ridwanillah wa jannati, maka kepada keridhaan Allah dan surga, wa in qadiktarafta zunuban, dan jika engkau berbuat dosa, sekalipun engkau berbuat banyak dosa, taballahu alaika, Allah terima tobat engkau. Jadi kalau mati ketika itu, baca kita doa itu, sekalipun kita berbuat banyak dosa, Allah terima tobatnya. Artinya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, wa huwa hayyun la yamutu, dia yang maha hidup tidak mati, wa subhanallahi rabbil ibadi wal biladi, maha suci Allah Tuhan yang mempunyai hamba-hamba dan negeri, walhamdulillahi amdan kabi kasiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin, segala puji hanya untuk Allah, pujian yang banyak, pujian yang baik, pujian yang diberkahi padanya atas segala keadaan. Allahu akbar, Allah yang maha besar, kibriya'u, Allah yang maha besar, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa jalaluhu wa kudratuhu bi kulli makanin, keagungan, kekuasaan Allah dengan di setiap tempat. Allahumma ya Allah, in kunta amartani, jika engkau sakitkan aku, liqabdir ruhi, untuk dicabut ruhku, fi maradi, pada waktu sakitku hadha ini, faja'al ruhi, jadikanlah ruhku ini ya Allah, fi arwahi man sabakat lahu minkal husna, pada ruh-ruh orang yang terdahulu bagi mereka daripada engkau kebaikan. Wa a'izni, dan lindungilah aku, kama a'azta, sebagaimana engkau melindungi, ula'ikal ladhina sabakat lahum minkal usna, orang-orang yang telah terdahulu bagi engkau, bagi mereka daripada engkau kebaikannya. Itu kalau kita baca itu, jika engkau mati pada sakit engkau itu, maka kepada keridhaan Allah dan kepada surga. Jadi menuju kepada keridhaan Allah dan kepada surga, sekalipun engkau berbuat dosa, dan jika engkau berbuat dosa, maka Allah terima, maka Allah
Ya, terima taubat atas engkau. Masya Allah. Ya, ini kalau kita sakit baca ini meninggal dunia masuk surga. Ya, orang kan kalau sakit awalnya udah mau meninggal aja. Apalagi sakitnya parah gitu ya. Ya, udah mau meninggal aja, awalnya udah takut meninggal aja. Gitu ya. Apalagi yang udah tua gitu ya. Masih muda ya. Perasaan mengaku masih muda mulu ya. Tapi yang namanya umur kita enggak tahu ya, kapan aja, siapa aja ya, umur sampai bahkan banyak yang masih muda udah meninggal ya. Wa an muazin, dan riwayat dari muaz, man kana, siapa saja yang adalah akhiru ya kalamihi, akhir kalamnya. Siapa saja yang adalah dia itu akhir kalamnya, akhir kalamnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dakhala jannata, masuk surga. Jadi mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira bapak ibu sahabat semua ngelihat enggak orang, pernah enggak ngelihat orang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, pernah enggak? Langsung gitu. Pernah enggak kira-kira? Belum pernah ya. Ini menandakan mengucapkan la ilaha illallah meninggal, mau meninggal dunia susah. Karena ada di sinetron, di sinetron buatan sinetron mah. Nah, kalau kita mau meninggal dunia itu namanya kita lah, kalau sepak bola itu lagi ngadu. Lagi ngadu, lagi ya tanding. Orang kalau tanding biar menang ngapain dulu? Latihan. Jadi kalau mau menang latihan. Insya Allah menang, insya Allah. Bahkan kita latihan aja suka kalah. Bagaimana yang kagak latihan? Ngos-ngosan. Ya kalau kita main bola kagak latihan, pokoknya kemungkinan sangat besar kalah. Nggak capek. Nah, begitu pula sama kita mengucapkan la ilaha illallah. Ketika meninggal dunia, mau meninggal dunia bisa mengatakan itu. Nah, itu tanding. Kita ketika pengen mau meninggal dunia, ya ada satu ya, di dalam kitab, ya. Ada orang ketika mau meninggal dunia, orang yang masih hidup disuruh nyebut, ayo nyebut, ayo la ilaha illallah, kul, katakan kul la ilaha illallah, kat kul la ilaha illallah, apa dibilang la, enggak mau. Kemudian sadar, ketika sadar kenapa engkau enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawabnya? Bukan aku enggak mau seruan kamu, Ya, aku enggak mau ajakan iblis untuk ya ingkar kepada Allah. Jadi rupanya tuh orang mau meninggal dunia tuh iblis repot juga untuk ya supaya kita nih keluar daripada Islam. Jadi mau diajak sama iblis lah enggak mau. Masya Allah. Berarti apa tadi? Saya katakan mau bertanding. Jadi berat. Jadi kalau kita pengen menang mesti latihan. Nah, kalau la ilaha illallah latihannya bagaimana? Selagi sehat banyak zikir la ilaha illallah. Seperti latihan. Itu latihan namanya bahkan. Maka siapa yang latihan insyaallah entar ketika mau meninggal dunia mudah mengucapkan la ilaha illallah insyaallah.
enggak mulutnya yang ngomong, mulut ruhnya yang ngomong. Iya, enggak mulut jasadnya yang ngomong, mulut ruhnya yang ngomong. Makanya minimal kalau kita habis sembahyang 165. Minimal paling sedikit 165 la ilaha illallah. Ya. Ya. Saya akul yakin insyaallah orang yang rajin zikirnya, tekun zikirnya insyaallah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin zikirnya. Ya kalau dia malas zikirnya, dia akan terpengaruhi oleh bujuk rayu setan. Karena jelas dalilnya, orang yang selalu berzikir itu hatinya penuh dengan malaikat, dikuasai oleh malaikat. Tapi kalau enggak zikir, dikuasai sama setan. Lihat orang-orang yang tekun zikirnya gimana? Ngajinya bagus, tekun zikirnya. Ngajinya bagus, tekun zikirnya, masya Allah. Saya yakin beliau dalam bimbingan Allah. Apalagi hidupnya enggak ada yang lain kecuali agama doang. Ngaji aja udah, insya Allah. Ya, kalau kita umpama berbeda pendapat sama beliau, ikutin beliau, insya Allah. Beliau yang benar, kita yang salah. Kan kadang begitu. Ya. Ya. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, iftatihu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Buka olehmu atas anak-anak kamu awal kalimat dengan la ilaha illallah. Ya. Jadi Pak, ajarin tuh anak kita tuh awal kalimat kita bilangin la ilaha illallah. Walakinuhum, dan ajarkan mereka indal mauti, talkinkan mereka ketika mati la ilaha illallah. Kenapa? Fa inna man kana awwalu kalami, karena sesungguhnya orang yang awal omongannya la ilaha illallah, wa akhiru kalami, dan akhir kalamnya la ilaha illallah, summa asya, kemudian dia hidup alfa sanatin, 1000 tahun, masuila an dzanbin wahidin, dia tidak ditanya sedikit pun dari dosa, masyaallah, satu pun dari dosa enggak ditanya. Kalau dia awalnya la ilallah, akhirnya la ilaha illallah, masyaallah. Jadi sibukkan kita dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nikmat. Nah, kalau orang kita lagi zikir, waktu zikir jangan sampai kita tidur. Ini lagi zikir, waktu zikir kita tidur. Waktu tidur kita bangun. Jangan sampai itu. Masya Allah. Orang yang ilmunya banyak, rajin zikirnya. Ilmunya itu seperti ya, nasi yang pulen. Enak dimakannya. Laku. Wa an Ma'kil bin Yasar, dari Ma'kil bin Yasar, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikra'u ala mautakum Yasin, bacakan olehmu atas orang mati kamu akan surah Yasin. Jadi surah Yasin. Ruya, telah diriwayatkan ma akan sesuatu min ma min mayitin, tidak ada daripada mayit, yaqra'u yuqra'u, dibacakan indah di sisi mayit, Yasin, surah Yasin, illa hawwanallahu alaihi, kecuali Allah Ta'ala mudahkan atasnya. Dimudahin. Iya. Wa yustahabu, dan disunahkan, izah tandar al-maitu, apabila muhtadar mayit. Berarti apa? Lagi sakarat. Disunatkan, ayyukra'a indahu aidon, dibacakan di sisinya pula suratul ra'd, suratul ra'd, surah ar-ra'd dibacain juga. Jadi dua, surah ar-ra'd dengan surah Yasin.
Ya, jadi biar mudah tuh. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya demikian itu, yukhaffifu anil mayit, dapat meringankan daripada mayit sakratal maut. Sakratal maut. Berarti itu yang tadi ma min mayitin, daripada mayit belum meninggal tuh. Jadi mayit di sini saya mutu bakal mati. Jadi kalau orang mau meninggal bacain dua. Surah Yasin sama surah Ar-Ra'd, biar mudah. Wa annahu ahwanu liqabdihi wa aisanu li sya'ni, dan bahwasannya itu lebih mudah untuk dicabutnya dan lebih mudah bagi keadaannya. Iya. Karena kalau orang meninggal itu Masya Allah, orang kalau mau meninggal aus. Aus. Man enggak bisa ngomong, ngomong aus. Kalau udah bangun dia, orang kalau bangun pengen minum kan. Masa aus. Aus. Makanya orang kalau meninggal mulutnya ada mangap. Kita jangan macam-macam ngomongnya. Ini dosanya banyak nih, mangap nih juga. Aus. Aus apa? Aus akan rahmat Allah. Aus akan rahmat Allah. Jadi kita tuh ya butuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita abadu minar rahmat. Apa? Yubi'inullahu abadullah. Ya, Allah jauhkan abadullah. Allah jauhkan ya kita dari rahmat Allah. Jangan sampai itu. Laknat, itu laknat itu ya abadullah. Allah jauhkan dia. Abadullah. Allah jauhkan dia dari rahmat. Ya. Orang yang dilaknat tuh Allah jauhkan dari rahmat Allah. Jangan sampai. Masya Allah, jangan sampai. Jadi jauhin segala sesuatu yang bisa dilaknat sama Allah. Iya. Nah, kalau ada orang meninggal dunia itu matanya melek, ya. Kenapa? Karena ini saking ini lihat apa dicabut ruhnya lewat sini. Saking berasetnya gitu. Ngikutnya. Jadi itu susah. Makanya bacain surah Yasin sama surah Ar-Ra'd. Biar apa? Biar mudah. Masya Allah. Ya. Adapun nanti wajahnya setelah itu bergantung amal daya. Ya, bergantung amal. Ada yang setelah meninggal cakep banget mukanya, Masya Allah. Ada yang kesianan banget. Kita enggak mau ngelihat dah. Ya, kita enggak mau ngelihat dah. Kesianan. Ya, tampangnya enggak cakep. Kita kan suka ngelihat orang yang tampangnya murung ada. Ada yang tampangnya manis saja. Ente manis banget tampangnya, habis dapat duit. Ente sedih banget habis apa? Habis diomelin sama bini. Orang meninggal pun begitu. Cakep, Masya Allah. Ya. Ada yang wangi, orang meninggal. Yang meninggal ada orang wangi meninggal. Wangi meninggal, Masya Allah. Air kencingnya wangi ada ya. Masya Allah. Mukanya manis. Kayak senyum. Senyum mukanya. Wajahnya terang. Subhanallah. Ada yang sedih. Ya Allah, sedih. Kita ngelihatnya enggak tega, enggak mau ngelihat dah. Enggak mau ngelihat. Enggak mau ngelihat. Ya. Itu biasanya orang yang utangnya banyak. Walaupun dia ustaz, utangnya banyak, itu mukanya enggak cakep. Makanya jangan sampai utangnya banyak. Ya, jangan sampai ngutang, jangan. Meninggal, ninggalin utang. Iya, belum mati aja udah kusut mukanya. Iya, bagaimana udah mati.
Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya, zaman sekarang ini lagi kenceng-kencengnya yang namanya apa, pinjam pakai pinjol ya. Ya, makanya saya enggak berhenti-berhenti ngomong begini nih ya. Jangan sampai jamaah kita atau pemirsa dimanapun Anda berada ya, kena pinjol. Jangan sampai, enggak ada orang yang sukses minjam di pinjol. Saya belum pernah dapetin, ya mungkin ada, tapi saya belum pernah dapetin yang minjam di pinjol itu sukses. Pernah enggak Bapak dapetin? Hah? Yang ada nyusul semua ya? Hah? Oh. Apa? Sengsara. Nyusul. Nyusul. Kalau nyusruk di aspal jontor. Iya, enggak ada yang sukses. Iya. Makanya kita apa adanya aja, ya apa adanya aja. Iya. Kita cuma bisa makan nasi pakai kerupuk, ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sabar. Nanti insya Allah makan nasi pakai ayam. Gitu. Ngutang di mana-mana. Udah orang sumpahin. Ya. Ya, dosanya banyak ya Allah. Iya. Jangan, Pak, ya, jangan. Walaupun ngutang itu boleh. Tapi khawatir kebanyakan orang enggak mau bayar, keburu mati. Saya banyakin dapat orang meninggal dunia, Pak. Utangnya banyak. Ya Allah. Sampai-sampai ada yang miliaran. Astagfirullahaladzim. Pantes saya lihat mukanya. Enggak mau ngelihat saya. Rupanya itu. Ya Allah. Jangan sampai. Jangan sampai. Punya mobil, pengen punya mobil, ngutang dulu. Jangan. Apalagi ustadz mau utang, enggak pantas. Iya, jangan sampai. Ya, kalau udah punya beli, kalau belum punya jangan. Jangan, sabar aja, sabar. Ya. Sabar, nabung aja. Ini yang, ya enggak sedikit orang yang datang sama saya, ya. Masya Allah tentang masalah pinjol ini. Banyak sekali, Pak. Masya Allah. Datang minta solusi bagaimana caranya. Begitu datang minta dikasih tahu caranya bagaimana. Begini, begini, begini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang demikian. Amin, ya Allah. Ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya demikian itu, yukhaffifu, dapat meringankan, anil maiti, dari mayit, sakratal mauti, akan sakratul maut. Ya, sakratu sakit. Ya, sakratu sakit. Sakrat itu kesakitan mati. Jadi mati itu sakit. Nah, dibacain Yasin surah Ra'd jadi mudah. Wa annahu ahwanil qabdi wa aisari sya'ni, dan bahwasannya itu lebih mudah untuk mencabutnya dan lebih mudah untuk keadaannya. Wa dzakara jama'atun, dan telah menyebutkan oleh satu jamaah, anna siwaka, bahwasanya siwak ya, ini bersiwak ya, siwak. Makanya jangan enggak ada siwak nih ya, ya ibu-ibunya, jangan ada yang punya siwak ya. Punya enggak siwak? Ada, jangan enggak. Ada di rumah pada di sini? Ada di rumah. Ada di sini. Taruh di kantong. Kalau bapak-bapak sih insya Allah banyak siwaknya ya. Jangan sampai enggak. Biasa ingin bersiwak. Insya Allah cinta sama sunnah Nabi, nah, jadi mudah semua insya Allah. Siwak itu yusailu khurujar ruhi, dapat mempermudah keluar ruh. Insya Allah kalau kita udah sering bersiwak, ya, sering kita bersiwak, insya Allah Pak, walaupun nanti enggak disiwakin, kita mudah untuk keluar ruh. Amin ya Allah. Iya, tapi mudah-mudahan umurnya panjang, amin. Ya, kayaknya takut banget ya.
Iya. Kita kebanyakan segala sesuatu pengennya cepat ya. Pengen dapat duit pengennya cepat. Naik pangkat pengennya cepat. Ya. Mau nikah pengennya cepat. Ada satu yang enggak mau cepat. Ya. Walaupun husnul khotimah apaan? Mati. Itu yang enggak mau duluan. Husnul khotimah, surga, entar dulu. Masya Allah. Jadi takut mati itu menakutkan. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur husnul khotimah. Amin. Ya. Jadi ya, menyebutkan satu jamak bahwasanya bersiwak itu memudahkan keluar ruh. Ya, bersiwak memudahkan keluar ruh. Tapi ya rasa saya, insya Allah bapak-bapak sering bersiwak walaupun nanti enggak disiwakin, insya Allah mudah ruhnya keluar. Insya Allah, insya Allah. Kenapa? Cinta Nabi. Kita bersiwak, insya Allah Nabi enggak tinggal diam kalau kita cinta sama Nabi. Udah sering. Ya. Atau nanti disiwakin, insya Allah. Insya Allah. Jadi siwak ini luar biasa. Ya. Nabi perintahin banget. Laula an asyuko ala umati. Laula an asyuko, kata Nabi. Andai aku enggak membuat sulit umatku, ya. La amartuhum bisiwaki, aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Karena Nabi takut menyusahkan, jadi enggak. Jadi jangan sampai kita enggak pakai siwak, jangan sampai. Ya, niatin pakai cinta sama Nabi, insya Allah hikmahnya mudah keluar ruhnya. Amin ya Allah. Ya, ya. Keluar ruhnya kalau ada waktunya aja gitu ya. Listiyakihi sallallahu alaihi wasallam inda mauti, ya, karena bersiwaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matinya, meninggalnya Nabi. Ya, insyaallah kalau kita sering bersiwak nanti meninggalnya kita pun kita bersiwak dulu. Mau meninggal kita nyiwak dulu. Enggak pakai disiwakin sama orang, kita siwak dulu insyaallah. Ya. Insyaallah kalau kita sering bersiwak masa-masa hidup kita, nanti mau meninggal kita insyaallah kita akan bersiwak sendiri. Masya Allah. Karena meninggal itu enggak gampang. Saya pernah dapetin orang meninggal, masya Allah. Dilihat, dikata hidup tapi kayak mati. Dikata mati tapi masih hidup. Cukup lama itu. Sampai berhari-hari. Masya Allah. Enggak tahu apa yang terjadi itu. Dosa apa yang sudah dilakukan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan amin hal khair, mudah-mudahan amin ya Allah. Warwa Anas, dan telah meriwayatkan oleh Anas ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu malakul maut, siapa yang datang kepadanya malaikat mati, malaikat maut, wa huwa ala udu'in, dan dia itu dalam keadaan udu, ya. Dia dalam keadaan uduk, uktiya syahadata. Ini enaknya enggak ada mbaknya nih ya. Ya. Di situ ada enggak mbaknya? Ah iya. Enaknya enggak ada mbaknya nih. Ini bingung kalau enggak ada mbaknya, bingung nih. Mbaknya apa itu ya? Jadi dibundarin aja mbaknya, enggak ada mbaknya. Ya. Uktiya syahadata. Maka kadang begitu, kitab baru tuh ada aja itu ya. Ya, takikan yang baru begitu kadang. Ya. Siapa saja yang datang malaikat maut kepadanya dan dia dalam keadaan beruduk, uktiya syahadata, maka dia akan diberikan mati syahid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa beruduk. Amin. Ya. Wallahu a'lam.